Informasi. Selamat pagi, kebakaran nih di sebelah Polsek Tanjung Priuk, di toko Bancun. Pak John monitor nggak, Pak John? Bu Sopi monitor nggak, Bu Sopi? Pak John monitor, Pak John, Pak Cung. Jadi perlu kami sampaikan, kebakaran tadi pagi berada di lokasi dekat samping kanan polsek, kurang lebih dengan jarak 25 meter, kurang sungai bambu. Adapun kebakaran itu mengakibatkan 5 kios, di antara konter HP, kemudian ada toko atau penjual makanan burung. Adapun penyebab kebakaran tersebut terjadi disebab diduga konsleting listrik dari sebuah konter HP. Oke. Ada korban mungkin, Pak, luka atau jiwa? Nihil. Karena saat kejadian kurang lebih 06 itu konter belum buka atau kios itu belum buka dan tidak ada penghuninya. Oke. Siap. Dan ini kan di bertepatan dekat dengan polsek, untuk dari polsek sendiri bagaimana? Apakah Trimbas ada, mungkin? Trimbas. Untuk polsek kita juga perlu antisipasi juga. Pertama, persiapan apabila ada menjalar ke wilayah kita. Namun demikian, dengan kecepatnya pemadam kebakaran datang, alhamdulillah kita hanya terimbas asap doang, tidak ada bangunan kita sedikit pun yang terbakar. Nggak ada permindahan atau untuk barang-barang ataupun dari tanah dan lain-lain? Untuk sementara tidak ada, karena kita analisa aman. Namun persiapan anggota sudah siap di komando. Selain kita membantu daripada lokasi yang kebakaran, mengamankan lokasi, juga antisipasi di dalam proses sendiri. Kita antisipasi, anggota siap. Sejauh ini sudah ada berapa saksi, Pak, yang di Berarti pemilik kios, kemudian penyewa kios kurang lebih 5, plus yang melihat di sekitar lokasi yang kurang lebih 6 orang gitu. Sedang dalam proses pemeriksaan. Untuk yang terdampak berapa kakak sekitar, Pak? Itu bukan kagak ya, itu hanya kios saja. Jadi kalau apa itu kalau malam kosong.